Mohon perhatikan barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau terlambat. Untuk kereta keberangkatan selanjutnya pukul 10.30. Terima kasih. Kang, bisa Kang bisa dijelasin untuk teknis hari ini gimana sih Kang? Udah warga kemarin udah WWN sekarang hari ini gimana? Jadi kemarin itu kita sudah memulai ya mengajak masyarakat untuk menggunakan menggunakan kereta api cepat ini relasi Jakarta-Bandung. Kemarin yang sudah diajak itu sekitar 1.700 masyarakat. Dan semuanya berjalan lancar, masyarakat senang bisa menikmati bagaimana rasanya naik kereta api cepat yang pertama kali ini ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Lalu untuk hari ini, kami juga terus melakukan kegiatan uji coba dengan melibatkan masyarakat, diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar jalur A. Kami mengingat antusias begitu besar sejauh ini, itu kan terjadi oleh istilahnya harus ada daftar tunggu itu sejauh ini. Sebenarnya dari beberapa terkait di Tegalega ini. Apa yang dilakukan sejauh ini kan untuk pembagian sejauh ini? Jadi kami berkoordinasi ya dengan kewilayahan di masing-masing daerah untuk koordinir warganya baik dari wilayah Jakarta hingga ke Bandung sehingga dapat mengikuti kegiatan uji coba ini. Terus tadi kan Pak harus pakai KTP sejauh ini, sementara dari beberapa orang tua tuh berharap dia bawa anak sejauh ini, gimana tuh Pak? Jadi memang itu untuk pendataan ya, kalau memang masih anak-anak, belum memiliki KTP, kita tetap akan mendata sesuai namanya. Iya, nama, jadi nggak ada masalah nih sejauh ini. Terus Kang nih tadi ada keluhan dari beberapa warga juga, ada shelter kalau ada masalah shelter, jadi ada penjemputan gitu untuk memudahkan. Jadi agar warga itu mudah untuk fasilitas begitu naik untuk kendaraan itu gimana Pak? Jadi memang untuk kedepannya ya kita akan kita saat ini sedang memfinalkan ya bagaimana angkutan pemoda pemandu moda dari wilayah Bandung menuju ke stasiun Tegaluar akan ada di beberapa titik bekerja sama dengan beberapa operator. Nanti akan kami sampaikan jika sudah final ya. Itu berapa kira perkiraan untuk beberapa titiknya itu untuk berapa juga? Sekitar 2 titik atau lebih. Masih kita koordinasikan. Untuk lahan parkir sendiri gimana Kang sejauh ini? Sejauh ini Tegaluar cukup besar ya lahan parkirnya, bisa menampung ratusan mobil, jadi sejauh ini cukup aman. Tidak masalah ya Kang? Ini untuk ini Kang, rencananya uji coba ini sampai kapan Kang? Rencananya sampai, jadi pelaksanaan uji coba kereta api cepat dengan masyarakat ini, rencananya akan dilakukan hingga 30 September. Untuk memastikan sekali lagi nih, bagi masyarakat yang ingin turut serta, seperti apa sih Kang? Jadi gini, masih ada kesempatan nggak kan? Ya. Jadi begini, yang memang diprioritaskan itu adalah masyarakat di sekitar jalur KA ya, seperti yang kita ikuti hari ini. Dan bagi masyarakat secara umum ya yang ingin mengikuti kegiatan ini, hari ini rencananya akan kami sampaikan teknisnya seperti apa dan silahkan ditunggu di sosial media KCIC yaitu di kereta cepat _ID. Nanti detailnya akan kami sampaikan di sana, masyarakat silahkan menunggu. Oke. Berarti besok juga ada ya, sampai besok, sampai akhir September ya? Nanti didetailkannya di sosial media. Sosial media ya? Bisa dipantau terus. Oke. Okay. Kasih banyak. Siap, sama-sama. Oke, okay, Tribuners, demikian tadi bincang-bincang dengan Kang Emir ya, bagi warga di sekitar jalur kereta cepat yang ingin ikut serta dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini ya, bisa dipantau di Instagram KCIC ya, nanti akan disampaikan aturannya seperti apa. Demikian Tribunas, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.